Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berkunjung ke toko sepupu saya ya guys, yang merupakan dari agen Progen Food guys, yang terletak di Kota Malingping, Banten Selatan ya guys. Mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah sini, kalian sudah mengetahui letak tokonya ya guys ya, daripada Kamil Progen ini. Bagi kalian juga yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe ya guys. Oke. Ini dia guys, toko agen Progen Food atau toko Kamil Haidar. Letaknya ada di Kota Malingping atau Pasir Geleng ya, dari simpang arah Bayah itu adanya di sebelah kanan jalan. Bila kalian dari arah Malingping ada sebelah kiri jalan guys. Ini dia tokonya, ada dua ruko ya guys ya. Di sini tempatnya jajanan-jajanan Progen Food ya guys ya. Di toko Kamil Haidar ini, selain produk-produk Progen yang dijual, ada juga kue-kue kering guys, dan kacang-kacangan, sayuran ataupun buah-buahan di sini juga ada guys ya. Jadi kita tengok aja guys ke dalam. Ini Sabena. Sabena itu ialah kue-kue seperti balado ya guys ya, kue-kue kering. Di sini bisa kiloan, bisa satuan, bisa dusan guys. Di sini banyak banget guys, berbagai-bagai macam kue keringnya ya. Pukulit ya guys, kalian juga sudah pasti tahu ya. Banyak sekali jenis makanan kue kering dengan berbagai jenis dan berbagai rasa guys. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, dengan stok yang tersedia. Bagi kalian yang belum tahu nih tokonya, kalian bisa mampir ya guys ya di Pasir Geleng. Selain toko ini menjual Progen Food dan kue kering, di sini juga ada buah-buahan guys, seperti apel, lengkeng, manggu, jambu dan lainnya guys, masih banyak lagi guys. Jadi di toko ini tersedia juga ya berbagai macam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Biasanya sih untuk sayuran atau buah-buahan, toko ini akan ada barang jika sudah panen ya guys. Jadi benar-benar sudah panen, baru dipetik dari pohon, baru tersedia buah-buahan ataupun sayuran di sini ya guys ya, seperti alpukat ini. Nah ini sisa kemarin nih guys nih, karena sudah habis terjual ya dari kemarin tuh. Jadi ini yang tersisa. Nah, di sini juga ada produk-produk Progen ya. Dan ada durian juga, guys. Durian kupas, pancek durian, bolu dan yang lainnya, guys. Banyak sekali di sini. Nah, seperti ini, guys. Durian kupasnya ya. Yang biasa tersedia di Kamil Progen ini, guys. Seperti ini Choco Milo dan yang lainnya masih banyak sekali, guys. Dengan berbagai rasa. Bolu Siliwangi dan bolu-bolu yang lain juga guys ya, banyak di sini juga tersedia pancek durian Medan guys. Nah ini nih, biasanya stoknya suka banyak nih guys, kebetulan saya kesini sudah kosong ya. Minuman-minuman juga kayak sek durian, bahkan salad durian juga ada guys. Nah kita tengok lagi ya kulkas ini nih, yang isinya Progen Food. Cimos ya, cimol mozzarella ya guys ya, di dalamnya ada kejunya guys. Saya tidak bisa menjelaskan produknya satu-satu ya guys. Bila kalian ingin mengetahui atau ingin berbelanja, bisa langsung saja guys, langsung datang ke sini ya guys ya. Dan ada nomor kontak WA-nya juga guys.
Nah, ini dia ownernya ya guys ya, Firda Fahriani, istri dari sepupu saya. Toko Frozen Kamil ini selalu buka setiap harinya ya guys ya, kisaran pukul 9 sampai pukul 8 malam guys. Jadi kalian bisa mampir kapan aja ya. Nah, ini adalah salah satu momen di mana para pelanggan ini sangat ramai, sangat ramai. Selain jual-jual buah-buahan dan sayuran, Frozen Kamil ini juga menyediakan beras seperti yang lain ya guys ya, paket-paket Ramadan gitu. Kayak sarung, kayak yang lainnya lah, paket-paket untuk lebaran guys. Dan Kamil Haidar ini juga atau Kamil Frozen ini menjual seperti kasur gini guys, kasur-kasur ya, kasur lantai. Di sini kalian bisa memesan ya, bisa order dahulu ya. Di sini berbagai macam ada guys. Nah, ini adalah salah satu momen ya dimana para konsumen-konsumen Frozen Haidar ini setelah berbelanja, dan mereka selalu puas ya dengan toko ini karena barang yang selalu ada dan selalu tersedia guys. Jadi bagi kalian yang tinggal di Banten, khususnya di Jalan Raya Saketi Malingping sampai Bayah, boleh nih kalian berkunjung dan berbelanja di toko Kamil Frozen ini guys. Kamil Frozen selalu konsisten guys akan kualitas dan kuantitas dengan produk yang mereka jual ya guys ya. Tokonya terletak di Malingping, tepatnya di Pasir Geleng. Dari arah Malingping kalian tengok sebelah kiri, di situ tokonya. Kalau dari simpang arah Bayah, tokonya ada sebelah kanan ya guys. Agen Frozen Food Kamil Haidar atau toko Firda Fahriani, COD ataupun PO dan yang lainnya, Kamil Frozen siap mengantarnya guys ke tempat kalian. Jadi jangan ragu ya belanja di sini, karena kendaraan Kamil Frozen ini selalu siap setiap saat ya guys ya, untuk mengantarkan pesanan-pesanan kalian. Dan ini adalah ownernya guys, sepupu saya Egi Hermawan ya, ada kontaknya juga ya bila kalian ingin berbelanja di sini. Ini adalah dari suami Firda Fahriani guys, ownernya Kamil Frozen guys. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jika kalian suka, klik like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.